الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد الحمد لله pada sore yang penuh dengan kemuliaan ini kita sama-sama dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia yaitu di pondok pesantren Darul Ghawad Dakwah yang insya Allah berkata di pembacaan doa kita semua mendapatkan rahmat, hidayah, taufik daripada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan kemudahan di dalam menuntut ilmu. Amin amin. Ya Rabbal Alamin. Maka daripada itu, Alhamdulillah, kita termasuk orang-orang yang beruntung. Kita termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena kita bisa membaca doa yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, kita beruntung. Kita berada di dalam pondok. Kita bisa membaca doa ini. Coba, kalau seandainya kita berada di luar pondok, kita tidak mengetahui doa ini banyak di antara orang-orang yang berada di luar pondok sana yang tidak membaca doa ini, maka daripada itu, alhamdulillah, kita sekali lagi bersyukur kepada Allah, diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa membaca doa ini, yaitu doa di hari Ashura doa yang sangat diijabahi oleh Allah, doa. Yang insya Allah akan menembus daripada langitnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari ini, kita minta apapun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan mudah, karena hari ini dikatakan adalah hari kasih sayang, kasih sayang terhadap segala-galanya, terhadap orang tua kepada anaknya, terhadap kita, terhadap saudara kita terhadap kita terhadap tetangga kita terhadap kita terhadap teman-teman kita ini adalah hari kasih sayang maka daripada itu alhamdulillah kita termasuk orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu taala yang mengetahui fadilah-fadilah daripada hari Asyura ini semoga kita termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat kita menjalani kemuliaan-kemuliaan di hari Asyura yaitu Kemuliaan di hari Asura, apalagi yaitu berpuasa. Semuanya puasa di sini. Alhamdulillah, puasa. Nah, ini nikmat, kita akan mendapatkan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau berpuasa di hari Asura ini. Begitu juga, kemuliaan di hari Asura, apa bersilaturahmi, berbuat baik kepada orang-orang, berbuat baik kepada saudara kita rugi. Kalau kita di hari Asura ini masih bermusuhan, masih saling menghujat, masih saling membenci, masih saling memaki, dan lain sebagainya, rugi. Ini adalah hari kemenangan, hari kebahagiaan akan diterima semua amal-amal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka rugi kalau di antara kita sama teman-teman kita ada yang tidak tegur sapa, ada yang tidak baik baikan. Maka daripada itu rugi Ini adalah hari kemenangan, hari kebahagiaan Yang memiliki salah cepat-cepat minta maaf Yang disalahkan cepat-cepat memaafkan Karena ini adalah hari kebahagiaan Maka daripada itu rugi apabila kita saling menghujat Saling marah-marahan dan lain sebagainya dan afdoliyah yang lain lagi apa? Yaitu memperbanyak sholat Memperbanyak sholat di hari Ashura ini baik sholat sholat sunnah dan lain sebagainya tapi antum berada di dalam pondok diafdolkan antum lebih banyak belajar menuntut ilmu murojaah dan lain sebagainya itu akan mendapatkan kemuliaan yang lebih di sisi Allah Subhanahu Wa Taala daripada banyak beribadah akan tapi kalau bisa digabungkan keduanya lebih mulia maka daripada itu Rugi apabila daripada kita, kita tidak lebih banyak lagi giat di dalam belajar, tidak lebih banyak lagi giat di dalam menuntut ilmu di hari-hari ini. Dan dikatakan lagi, kemuliaan di hari Asura ini, apa yaitu menjenguk orang sakit, menjenguk orang sakit, saudara kita yang sakit, kita jenguk, kita perhatikan, kita lihat apa yang ia butuhkan. Kita perhatikan apa yang dia inginkan dan lain sebagainya, dan keutamaannya lagi, apa menyantuni anak yatim dan mengusap kepalanya di hari Asura ini. Kita harus menyantuni dan memberikan kasih sayang kita yang lebih kepada anak-anak yatim, karena mereka tidak memiliki orang tua. Mereka ditinggal oleh orang tuanya dari masa kecil. Maka daripada itu kita harus menyantuni dan mengasihi anak yatim Kita harus berbuat yang lebih lagi kepada anak yatim di hari Asura ini Dan apalagi kemuliaan di hari Asura yaitu bersedekah Memberi kepada orang yang membutuhkan Kita memberi kepada orang yang membutuhkan, yang kesulitan Kita memiliki harta yang lebih kita di diberikan oleh Allah ta'ala kemuliaan memiliki harta yang lebih. Kita berikan kemampuan kita kepada saudara kita. Kita berikan sedikit harta kita karena ini akan menjadi bekal kita nanti. Karena ini akan menjadi bekal kita nanti pada hari kiamat menjadi bekal kita nanti pada ah di akhirat nanti kita bisa mendapatkan kemuliaan daripada Allah SWT. berkat kita berbagi kepada saudara kita. Apalagi kemuliaannya yaitu memotong kuku. Sudah memotong kuku semua di sini? Alhamdulillah, itu salah satu kemuliaan daripada hari Asyura. Dan apalagi membaca surat Al-Ikhlas sebanyak seribu kali. Belum. <t <derivatives> <t <multiplication> Tapi insya Allah mendapatkan niatnya semua insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin dan apalagi kemuliaan di hari Asyura yaitu bercelak sudah bercelak semuanya <laughs> dan lain sebagainya dan begitu juga banyak terjadi peristiwa-peristiwa yang sangat luar biasa di hari Asyura ini salah satunya yaitu tujuh peristiwa di tanggal 10 Muharram ini yaitu apa yang pertama Nabi Allah Adam alaihi salam diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Nabi Allah Adam alaihissalam pernah melanggar daripada perintahnya Allah Subhanahu wa taala tidak boleh memakan buah khuldi akan tetapi Nabi Allah Adam tetap melakukannya akan tetapi di hari Asyura ini di tanggal 10 ini Allah Subhanahu wa taala mengabulkan dan mengampuni permohonan taubatnya Nabi Allah Adam alaihissalam dan apalagi kemuliaannya berlabuhnya kapalnya Nabi Allah Nuh Nabi Allah Nuh di Bukit Zuhdi dengan, dengan selamat hari ini di bulan ini selamatnya daripada kapal Nabi Allah Nuh alaihissalam maka daripada itu sungguh mulia sekali sungguh banyak sekali kemuliaan dan keagungan yang Allah turunkan di hari ini maka daripada itu apabila kita tidak banyak berbuat tidak banyak melakukan hal-hal yang baik di bulan ini sungguh kita rugi karena Allah subhanahu wa ta'ala sudah banyak memberikan kemuliaan serta fadilahnya di hari Ashura ini akan tetapi apabila kita tidak memanfaatkannya kita termasuk hamba-hamba yang merugi kita termasuk hamba-hamba yang terlena karena Allah subhanahu wa ta'ala sudah menyebutkan daripada kemuliaannya keafdoliaannya apa yang harus dilakukan di hari ini, akan tetapi kita melenceng, kita anggap hari ini sama seperti hari biasa kita tidak mengikuti apa yang dianjurkan di dalamnya kita termasuk orang yang merugi kita termasuk orang yang tidak istiqomah di dalam apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad akan tapi insya Allah santri-santri dalwa tiga semua di sini diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga terus beristiqomah dan menjadi anak-anak yang bermanfaat amin amin ya robbal alamin dan yang ketiga apa Selamatnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam daripada api Yang mana tatkala itu Nabi Allah Ibrahim Oleh musuh-musuhnya dikumpulkan kayu bakar dan ingin dibakar Akan tetapi di hari ini Kemuliaan yang Allah berikan terhadap Nabi Allah Ibrahim alaihissalam Yaitu panasnya api berubah menjadi dinginnya es Yang sangat luar biasa Yaitu kemuliaan yang Allah turunkan di hari Ashura ini dan apalagi keluarnya Nabi Allah Yusuf alaihi salam dari penjara yang mana Nabi Allah Yusuf alaihi salam waktu itu difitnah difitnah telah menggauli ataupun memperkosa daripada istrinya yang waktu itu belum belum menjadi istrinya bagaimana Nabi Allah Yusuf alaihi salam difitnah dan dimasukkan ke penjara akan tapi Allah Subhanahu wa taala memuliakan dan membebaskan Nabi Allah Yusuf alaihi salam di hari Asyura ini. Apalagi kemuliaannya Nabi Allah Yunus alaihi salam selamat dan keluar daripada perut ikan hiu. Yang mana waktu itu Nabi Allah Yunus alaihi salam dimakan oleh ikan hiu dan lama di dalam perut ikan hiu itu akan tetapi di hari yang penuh dengan kemuliaan ini, di hari yang penuh dengan keafdolan ini Nabi Allah Yunus alaihi Nabi Allah Yunus alaihi salam dikeluarkan daripada perut ikan tersebut. Dan yang keenam apa? Nabi Allah Ayub alaihissalam disembuhkan dari penyakitnya yang menjijikkan. Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Nabi Allah Ayub dengan penyakit yang sangat menjijikkan, yang mana tatkala orang dekat akan risih, orang dekat akan jijik, orang dekat akan tidak nyaman akan tetapi di hari yang penuh dengan kemuliaan ini Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat penyakit daripada Nabi Allah Ayyub alaihi salam dan yang ketujuh Nabi Allah Musa dan umatnya kaum Bani Israel selamat dari pengejaran Fir'aun di Laut Merah nah Nabi Allah Musa diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala daripada musuh-musuhnya yang mengejar dan ingin membunuh Nabi Allah Musa alaihissalam akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemuliaan dan keselamatan bagi Nabi Allah Musa alaihissalam di hari Asura ini maka daripada itu rugi kalau kita melewati hari ini dengan berleha-leha rugi kalau kita tidak melewati hari ini dengan membaca Quran rugi kalau kita tidak melewati hari ini dengan Memperbanyak amal, sodako, so, memperbanyak sholat, memperbanyak berbuat baik kepada teman-teman kita, memperbanyak belajar lagi, lebih himmah lagi. Maka, apabila kita melewati hari ini dengan sia-sia, sungguh kita termasuk orang yang sia-sia. Maka, daripada itu, ayo kita mulai dari sekarang, lebih semangat lagi, lebih maju lagi untuk membahagiakan orang tua kita khususnya santri-santri baru yang baru masuk kemarin antum semua akan menjadi ulama yang besar. Antum dimasukkan ke pondok ini bukan berarti orang tua kalian membuang kalian, bukan. Berarti orang bukan berarti orang tua kalian menjadi beban atas kalian di rumah kalian, bukan. Orang tua kalian jauh lebih berat daripada kalian anak-anak baru yang ditinggal oleh orang tua kalian. Orang tua kalian itu lebih sakit Orang tua kalian itu lebih berat. Orang tua kalian itu lebih menderita. Akan tetapi, bagaimana perasaan orang tua itu mencoba untuk menawa, menahan rasa kesedihannya, untuk kesuksesan anak-anaknya? Kelak, anakku akan menjadi seorang ulama. Kelak, anakku akan menjadi seorang dai. Kelak, anakku akan menjadi seorang pendakwah kelak anakku akan menjadi seorang yang bermanfaat di luar sana. Mereka menahan rasa sedih itu karena demi keberhasilan kalian. Maka daripada itu, kalian sesu sekalian semua, khususnya anak-anak baru, jangan kalian sedih. Jangan kalian sumpek karena ini adalah tempat rodoh min riyadil jannah. Ini adalah taman-taman daripada taman surga yang sesungguhnya. Di luar-luar sana mungkin kita lihat kenikmatan yang begitu luar biasa kebebasan yang begitu luar biasa yang mereka nikmati, yang mereka yang mereka jalani akan tetapi tidak didasari daripada keimanan. Yang mana mereka lakukan di luar sana tidak didasari, mereka tidak tahu yang mana yang haram, mereka tidak tahu mana yang halal sehingga mereka tidak terarah. Sungguh nikmat kita tinggal di luar sana, sungguh nikmat kita bermaksiat apapun bisa, kita mau melakukan apapun bisa akan tapi di pondok kita susah mau melakukan apa aja karena kita serba diatur di pondok akan tetapi apabila kita mengetahui hakikat atau kenikmatan yang sesungguhnya kita kelak akan menjadi orang yang bahagia dan kita yang akan menjadi orang yang bahagia kelak nanti di akhirat kita yang akan selamat di akhirat pada dasarnya mungkin pondok ini seperti kita ini di penjara kita dikekang kita diatur akan tetapi ini kenikmatan bagi kita untuk keselamatan kita. Kenikmatan karena kita hidup di dunia ini sebentar. 60, 70, 80 tahun. Kalau kita tidak diuji dari sekarang diri kita, maka kita merugi nanti di akhirat. Nah, maka daripada itu semangat semua untuk menuntut ilmu agar kita semua bisa menjadi santri-santri yang bermanfaat, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Ya rabbal alamin